Anjay. Ada yang tahu nggak, guys? Ya ampun, mesti reset Steam. Ada yang tahu kah kalian game Brigandine ini? Wah, gue liat sih pada masuk kagak ada yang ngechat ya. Sedih banget nih gue jadi streamer. Tuh gue lapar dah. Tapi sih mulai streaming ngomong lapar, agak jelas banget. Halo guys. Notifnya cepet gila. Jangan bohong kamu. Halo semuanya, geng. Apa kabar? What's up, everybody? Kita masih bisa nyala nggak sih nih? Kayaknya baterainya habis dah. Stick gua. Oke. Hadir. Gua cobain dulu ya guys ya. Pakai stick bisa nggak nih? Weh, bisa bro. Red main Brigandine PS1 lah. Ini yang baru kan? Nggak jadi OE. Emang ada yang bilang mau OE hari ini? Yang bilang mau OE hari ini siapa? Agak dia ngomong mau OE loh. Oh, Diki emang tadi mau main OE. Gue justru kan sama Sudar mau main R6. Rencananya, planningnya. Cuman ntar jam 9, kita main ini 2 jam. Oke? Kita main dulu ya guys ya. Buat kalian yang gak tau ini Brigandine, ini adalah game PS1 sebenarnya. Cuma ini versi keduanya setelah berapa puluh tahun. Dia keluar 2020. Terus baru ada lagi. Sebenarnya pertama kali keluar di Nintendo Switch. Terus ini suaranya gede banget. Kita pakai satu ya coba. Gue dulu main PS1. Iya, cuma sebenarnya ada kekurangan dari salah satu ini. Oke, kita ada training kayak langsung lah main mode. Ada satu kekurangan dari ini, nggak ada action reboot-nya. Kan kalau PS1 kan ada action battle-nya tuh ya. Monster-nya itu kelihatan, kalau ini nggak ada. Lunersia. Aman kan ya? Ini literally game bisa nyender guys, mainnya pakai stick kita. Cuma Brigandine ini gokil banget sih. Di Nintendo System harganya berapa ya? 600 ribu. Gua hampir beli, ternyata dia keluar di Steam. Walaupun setelah 2 tahun ke depannya. Katanya Diki mau OE.
Oh, maksudnya coba gue tanya ya. Iki hadir. Ntar malam mau OW emang. Sama siapa? Lah, ini kata viewer. Ya, viewer udah comblang. Kenal viewer comblang. Babi lu semua lu. Gue dipen lagi. Lagi main Brigandin dulu gue. Lihat ya, lihat aja ntar jam 9 main apa ya guys ya. Apa Ki, apa Ki? Kenapa Ki? Goblok. Kena tipu viewer gua. Kayak Fire Emblem. Beda dong. Kayak Fire Emblem kan kalau Fire Emblem kan turn based ya. Bener gak kalau Fire Emblem tuh turn based deh seinget gua. Ini nih kalau nggak salah ada 5 kerajaan gitu. Alat terbes itu tahun depan Eiyuden hari tahun ini Eiyuden Rising-nya dulu dia sequel. Gak bisa di skip, bisa di. Aduh, gue kurang tahu nih mas, saya lanjutan apa enggak nih. Oh, there are 5 Brigandin. Kita bisa pilih salah satunya. Gue juga ada lupa semua nih, udah kita benar-benar dari zero banget guys karena memang nggak tahu apa-apa. Udah apek tapi zaman dulu. Zaman dulu kan masih otaknya masih blown banget ya. Enggak ngerti apa-apa main. Enggak bisa tamat-tamat. Soshite arayuru monogatari wo. Ini kayaknya settingan gue. Ntar gue mau lihat live streaming gue thumbnailnya apa guys. Brigandin ini kan Five Nation and One Tribe plug the land Runeterra into the new era of the chaos. Six rule of their rune knight throw themselves into the flame of war. Ini di tahun 781. Nah, ini ada Nor Zaleo Kingdom. Ntar, kita lihat satu-satu. Ini ada Shinobi Tribe, Republic of Gui. Ada 6 dong total ya. 1, 2, itu kan 3. Ya kan? 4, 5. Oh, totalnya ada 6 ya? Woi. Mana of Celestia? Cucu. Wah, gua benar-benar buta nih. Yang mana nih? Pakainya. Ini Nor Zaleo Kingdom. Republic of Gui Mole. Shinobi Tribe. Holy Gustava Empire. Mana Celestia? Teokeri. Ini ada United Island of Mirelva. Hanya ini dari semua kesatuan. Di Steam diskon jadi berapa? 150.000. Kerajaan paling OP tuh yang tengah. Yang mana nih? Yang mana nih? Ini kah? Ini? Nah, kita
Gua orangnya tamak. Let's go, kita heli. Heli. Kita pakai Holy Gustavo Empire. Oh, ini ada nih. Total knight-nya itu ada 10. Monster-nya 35. Oh, kita bisa lihat, cok. Wih, total knight-nya 14 yang ini. Iya. Oh gitu sih. Oh ini paling miskin. Paling miskin guys, cuma punya 5. Mana reserve? Nih gue belum tahu nih mana reserve-nya. Mana reserve-nya untuk kapan, gue masih kurang tahu nih guys. Nggak. Kayaknya yang ini bagus sih. United Island Mirelva. Gue demen aja dengan kepulauan. Karena Indonesia itu berbagai pulau. Normal lah ya, normal. Hah? Enemy AI intelligent divine. Limitnya 5 tahun atau 120 season. Buat nguasain satu area lebih kecil lebih enak. Iya, tapi kan kita kan nanti bakal ke mana-mana gitu kan. Kita tuh bakal punya kastil, bakal nyebrangin kastil kan. Custom aja dulu. Emang kalau custom apa? Oke. Jadi kalau custom tuh bisa diatur giniannya. Nah, enemy CPU AI strategi when defend. Maksudnya defend dong kalau enemy CPU AI strategi. Bener nggak, Mike? Ya, custom bisa disetting no limit. Kita coba pakai normal ya. Normal, no limit. Nah ini yang gua nggak ngerti nih. Akuisisi rate of EXP from combat training. Oh, kalau misalnya no charge ini berarti no chance ini berarti ikutin normal kan ya. Gue cuma butuh waktunya sih, no limit sih guys. Monster capture. Capturing monster in battle. Defend dia akan terus di kastil. Kalau random kadang dia nggak nyerang, berarti mendingan defend dong. Ini untuk enemy kan. Ini gue literally buta main nih, karena game aslinya sudah lama, sangat-sangat lama sekali. Ya maksudnya kastilnya ada yang defend dong. Kalau nggak ada yang defend kan aneh juga ya. Bener nggak sih? Gue cuma butuh waktunya, kita no limit sih. Kita coba lah ya. Guide will play when you take an action for the first time that can be configured to be skip advance. Skip this guide. Kita ikutin. Revival Stone tuh buat hidupin monster yang mati. Oke. Ya kan namanya udah revival. Thank you. Motor bagus. Ya, itu Revival Federation is small. One every 3 years, people all across the archipelago celebrate Mind of Kuna tonight. The island chairman position is rotated between leaders of the seven island. And tomorrow the symbol of the island, the Brigantine of Eagle, will be making it. Ini berarti
Yang ngomong kan Seven Island ya. Tadi pas gua ngeliat tuh 7 kerajaan. Berarti masing-masing tuh punya satu benteng. Stella. Ada Thai lalat ya, bro. Di sini. Di sini ada Thai lalat ya. Betul itu tuh Kuonel. Berarti mata uangnya ini Kuonel. A special pass on the captain and said it was until anything under unit shop. Oh, si Pluto ini tukang jualan. Sebenarnya seingat gue tuh nggak ada ke kota-kota NPC gitu dah. I'm calling you liar because you're lying, Captain. Ini kayak pengenalan intro doang sih, si Stella ini kayak karakter gue dah. Persis sama yang tadi di depan gitu loh. Brigandin dulu main cuma udah berapa puluh tahun game PS1 nya kan. Ini cuma ributin masalah pengen jualan pot doang. Ya pecah. Octopus pot, terus rare one. Cuma rebutan apa sih namanya? Wah, Stella ternyata tukang pemabuk, guys. Andai kan zaman dulu itu mengenal orang tua, pasti Octopus Pot itu nggak rare. Stolen the Brigandine of Ego, that was being run over Neville Island. Waduh, kayak anime Genjutsu, Sugi, Yusa, no Okaku, wah, susah banget. We are in this Pluto, give me 2 or 3 shots from the big cannon. What kind of brigand of ego is the Brigandine of ego ini? Wah, kita tembak duluan gak? Apa kita nembak? Watching her cross plan in action in her ship. Tinggal jongkok. Terima kasih ya, Rusi Huntington, 15.000-nya. Terima kasih banyak. Dokono kuni ni atowareta kaizoku ka shiranei ga, kono mireba no umi de shigoto ga dekiru to omottara, oomachigai da yo. This woman just happened to be Stella Hammett, legendary Captain Hammett. Captain Hammett ini apa nih? Emang ngomongnya Hammett sih, bukan Hammett. Kalian ada mau jadi Thai lalat sih, guys? Ini Brigandine of Ego ini apalah? Ginium Hammett. Berarti gue nih, si Miss Stella ini nih anaknya si Hammett. Kasadora no shuryo. Mou sono hanashi wa ii? Ah? Oi, oi. Sore yo kasa. This is especially starting today. Papa here is going to be chairman of the island. Oh iya, bapaknya berarti bener. Hammett ini bapaknya. Lah, ini bapaknya.
Oh, yang di sebelah bapaknya yang megang topi ini. Wasira kaizoku no matsue wa otagai o mitome atte koushite nakayoku rengou toshite yatte kita. Daga no koko ni kite sore mo doko doko made motsu ka? Old leader. Older leader. Sebelumnya kan nih. Sebelum si Hemet yang mimpin. Wasira no rengou ga kono mama ja hokai shima. Manta no Tomi. Berarti si Stella ini adalah bertema bajak laut, guys. The Manor of Celestia. Jadi lautan ini nih yang mimpin nih. Pulau-pulau, tujuh pulau ini nih bapaknya si Stella ya. Bapak dua, enggak gitu, bapak dua dong, satu anjing. Forsena, Forsena itu yang pertama kan? Uncle Manta. Oh, gara-gara bajak laut jadi sebutannya gitu, Tommy ini Manta. Ini uncle-uncle ya apa temen bapaknya? Sebenarnya ini nggak penting banget sih. Ini cuma introduce siapa kelompokan atau dari pulau ini doang. Udah! Ini nggak pemaruh apa-apa, wey! Kok bisa automot? Woi, saya pencet. Kan gua pakai stick PS5 ya. X itu apa sih? Oh, X itu kotak. Otomot. Bertema bajak laut keren, Pak. Capek banget. Edis United Island the Mif Mirelva set at the Conqueror. Stella Hemet is oh sekarang si Stella ini adalah leadernya. Anjay. Lah ada robot. The main mode where you select nation power to play while you oh jadi ini ada 1 2 3 4 5 berarti kita lawan 5 ya kan yang paling gede itu ya yang warna ungu ini nih kayaknya kita itu punya berapa titik nih 1 2 3 4 5 yang gue lihat sih baru 5 titik ya organization pace. The main must show distribution the power is displaying the flagger. Okay. Place the cursor on the base to see its summary in the bottom left. Press B button to the open base menu. B B apa ya guys ya B B B oh ya yeah, B. Organization base. Yuk, bentar. Oh, kis mabok banget. Masa gue pencet bawah, dia ke atas. Gue pencet atas, dia ke bawah. Oke. Ah, gini kan kalau jauh enak nih. Tuh, wah ngaco bet.
bentar. Option setting kamera. Lah. Memang enggak bisa ya? Control normal. Oke. Kita ke control controller kamera angle during combat. Enggak ada. Other. Oh. Pakai keyboardnya bisa, pakai keyboard cuma pencetannya jauh noh. Tuh, kalau pakai samanya guys, pakai keyboard. Lah iya guys, pakai keyboard juga begini. Tuh. Berarti memang cuma bisa pakai gini-gini doang nih. Summon battle unit string for force organizer purpose swapping this. Move. Kita bisa move. Plus you can dispatch knight out. You can dispatch knight. Quest result. And reward. With a knight icon. Have a small chance of recruiting. Okay, kita bisa recruit. Tapi small chance. Monster specific item item with an M icon can only be equipped by monster. Berarti ada tulisan M itu bisa dipakai sama monster itu. Set bonus effect. Oke, okay, so set bonus effect-nya bintang ini rarity apa gimana gua enggak tahu dah. You can check the development position adjustment. Monster can be summoned at your base during the organization phase, ensure preparation complete before moving into attack phase. As a monster cannot be summoned in that phase. Summoning consume mana immediately while upkeep mana will be consumed. Start organization phase mana will only be based at your country mana income. Avoid summoning more monster that can be of mana balance will be upper is red. If your mana reserve reads null and you and mana you will start the battle with your monster unit HP and reduce by 30%. You can avoid this very racing monster or taking control. Revive summons will be required to use a special item called Revival Stone as well as mana from the mana reserve. Switch over the revive summon on the summon monster screen. Only ini kita harus meng-summon dulu kah? Lizardman, Wyvern. Wyvern udah pasti terbang. Bisa heal, tail whip. Oh, si unicorn ini heal kah berarti? Kita mana reserve itu 727. Manage item. Itemnya nggak keluar semua ya. Berarti yang M ini nih yang dipakai sama monster. Enakan controller. One of you finish issue command for the organizer to attack pass, select and pass. This will trigger the next. Oke. Okay. Belum. Kita ada berapa sih? Berapa hasil sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh benar 7 ya yang tadi dia bilang ya. Ini Saint Gladia yang paling banyak sih. Isinya unitnya Stella. Oh,
status. Advantage, disadvantage, plus skill magic equipment often. Oh, ada elementalnya. When the attack element is the same as the enemy defense element, the attack without an element. Oke. Mereka tuh ada elemen ya, berarti ya. Bentar, dia nggak dikasih tahu ya yang biru elemennya apa, ungu elemennya apa. Skill. Dispel all buff and debuff from any single unit with 3 hex radius. Not effect real condition. Ini bisa gue pindahin ke standby kah? Can remove knight from leader slot. Berarti yang bisa dipindahin ini adalah si curut-curutnya. Ungu dark, biru air, hijau thunder. Oke. Bentar. Kita bisa nge-summon kah? Gigas. Upkeep mana? Keep mana income? Kayaknya gak mungkin summon-summon dulu deh untuk awal-awal. Frontline is ejected and enemy they become battlefield, they side to invade. Group that can just move on another base cannot join invasion. Are you following? Group that have just move from another base cannot join invasion on the following attack base. Oh, berarti kalau yang di move dia nggak bisa join. Kita cobain dulu ya. Ini ada isinya. Ini enggak ada isinya. Ini kosong. Ini kosong. Ini bisa di-attack ya? Base info. Ya ini kita mesti hafal nih, guys. Si bronze golem bisa ngapain? Golem punch. Ungu putih kayak dark light. Simple betul ya, ungu putih sama dengan dark light. Konsum item, kita nggak punya item apa-apa. Udah pakai item masing-masing. Ini paling benar kita cobain dulu. Kita end phase. Ada base menu attack command lets you select attacking troops and enemy base to attack. Check the enemy base you reinvading before you base menu. Berarti semuanya CP-nya kelihatan ya, powernya totalnya berapa. Cuy, ini levelnya gede banget, 10. Lah,
Ini kosong. Oh, yang lain nggak bisa attack ya? Oh ini masih bisa nih. Coba mereka udah pada prepare dah. Itu maksudnya tadi gue majuin yang di sini ya, gue sebar-sebarin dulu ya. Salah nih. Saya mundurin nggak sih? Nggak bisa ya guys ya. Yang satu masih move lagi. Kalau NPC musuhnya gua, coba ya. Musuhnya bakal di attack. Captain Stella. Umimar ga tekikoku no joufou wo. Karakuta no yosse atsume da to omotta ra. Koitsu dewa naku. Kerajaan banget ya. Nah, kalau diserang sih acak-acakan. Belum gue sebarin. そいつはこのアデューのことですかい。マフィアって言ったら聞こえが悪い。物資横流しの正規の組織って言ってもらえ。元海賊と暗黒街の顔役だ。どっちにし。ちげえね。 Rubino quiet handsome. Umimaru, next former Hazam Nation. Ini Shinobi Nation kayaknya tadi. Ini skip. Ini kalau skip semua ya? Brigandine of Freedom to help. Ini kita cuma di introduce. Ini Gustava ini kok kayak yang kakek-kakek belakang kan Kuro kalau lagi main boneka. Bisa-bisa sebenarnya dikuat is different from traditional control. Lamaan. Sonja, mana Sarijia Hōkoku wa dō nan jai? Roma no fufōu wa washira kaizoku ni wa hedo ga deru hodo ko. Tokoro ga desu ne. Koko kawari ni musuko de Rūn keisatsu shidanchō no Rudo ga kisei o agete masu. Rudo to iu otoko ga 父親とは違って
かなり危険な人物だという噂も。Jangan remehkan Gollum kalau udah kritikal, oh jelas. Kan Kuro, iya soalnya dia kayak mainin boneka gitu kan. Satu lagi. Lama juga ya, Republic of Guimol, Birthplace of the Mole, Ninja Sister, and the Sword Brand, Bibo. Apa sih ngomongin apa? Skip dah. Males banget. Mana income? Upkeep mana? Mana income? The total mana generate from all on base season? The total mana consume to maintain all your monster each season? All of this? Oh, kita mesti ada perhitungan juga ya buat mananya ya. Kita mesti ada perhitungan buat mananya juga sih, guys. Gue bisa lihat mana yang punya gue. Berarti kalau begini mesti total mana reserve, mana income-nya itu 2000, upkeep mana 1000. Berarti gua masih sisa mana income-nya itu 1000-an. Berarti masih bisa nge-summon beberapa deh. Ma ini kayaknya mesti gua pindahin ke garis depan dulu dah. Ini kosong. Oh, oke. Aduh, mahal banget dragon. 280. Plane. Profiteri. Berarti kalau barisan sini gue tinggal nggak nape-nape dong ya. Benar kan? Barisan sini gue nggak tahu bisa di attack apa enggak. Bape, bentar. Ini udah berapa orang nih? Kalau misalnya nge-summon, summonnya beda-beda ya tiap ini ya. Ada Bronze Golem. 5 negara yang ada Brigandine, 1 tribe, 3 kota garis depan. Berarti ini nggak bakal bisa di-attack dong nih. Gua kosongin pun juga ini bisa sih semestinya. Coba summon satu kali ya, biar tahu. Kalau tidak disummon tidak akan tahu. HP MP kok turun? Summonnya gacha. Nah, kalau udah disummon berarti ada di standby. Kosnya wah Petra, kosnya 75. Si Serpent Giant Snake,
Ini evolve kah? Mungkin. Coba kalau misalnya kita lihat statusnya, skillnya lefty swing. Kalau misalnya ini gua buang, gua ganti masuk ini, bisa. Ini sayang, kamu mau makan apa nih? Nayan sih. Gua pengen coba attack dah. Kita cobain. Guys, mati. LB ya, mana sih LB? Oh iya, LB depan ya. Untung nyerang gak sendirian. Dor, kontol. Wah. Malam Bang OC. Wah. Terima kasih Brad Pitt 10.000-nya. Wah, mau sih. Baterai PS gua habis, guys. Stick PS gua. Colokannya mana ya? Ini nih. Sini bisa. Aduh, ini kan Type-C. Type-C. Ya, colokannya di habis. Guys, bentar ya, baterainya habis. Bisa nggak ya sambil ngecas? Stick PS? Bisa nggak ya guys ya sambil ngecas? Mari kita coba ngejalanin quest dulu. Emang ada questnya ya? Ya kita coba lah ya, nggak ada yang tahu. Berarti attack cuma bisa satu dong ya? Kontol. Bang, bisa summon banteng merah GK Bang? Nggak bisa, Donald Trump. Makasih Donald Trump 25.000-nya. Bahaya Donald Trump. Aduh, gua habis lari-larian ngap sendiri. Knight yang gak kepake bisa suruh quest atau training nam. Oh, oke. By the way, ini battle pertama kita.
Emang deploy-nya bisa milih? Gak bisa kan? Digandain banget, sumpah. When battle driving by enemy troops, the net face icon on the right mark in action sequence. Oh, oke. Okay. Dan di sebelah kanan itu turn-nya. I know you love to fight. Just make sure to keep. Bentar, kita nggak bawa healer ya? Tapi ya pega. Wah, ada sih. Ya tahu gua kalau ini daerah-daerahnya. Nah, ini bisa nge-heal kan setahu gua. Gua mau lihat statusnya pencet apa ya. Oh ya, bisa nge-heal. Aman. Nggak, biarin mereka aja nyamperin lah. Nyeri juga. Maksudnya di sini monsternya seinget gue kalau mati udah kelar kan? Eh, siapa chat? Gue mau lihat skill dia bisa apa. Mid strike bisa heal juga, loop heal, holy word buat apa ya? Heal minor damage to all enemy unit with 4 hex radius. Deal ultimate damage zombie monster. Oh. Ya, ini nih guys, bisa memberikan air-air suci. Unicorn belakangnya. Bentar, unicorn di forest enggak apa-apa kan? Nah, yang tadi gue lihat ini, jadi gue lihat kayak Fire Emblem. Oh. Hit and XP up. Next skill or spell granted to hit will also gain on experience. Oh, ini dikasih lihat skill. Wah, kagak hafal deh. Nggak hafal skill-skillnya, ya pokoknya begitu. Mereka nggak mungkin maju berarti ya. Kita yang attack ya berarti ya. Semuanya jarak deket ya. Goblok. Move. Pantesan gue bingung kok jalannya bisa jauh yang satu ini ya. Dia maju cuma sesetep. Nanti kita yang mulai maju, guys. Duh, jalannya deket-deket banget. Si Lorenzo dempetin si ini aja dah. Dempetin si bosnya satu. Satu nemenin kanan sini nih buat ngeheal, takutnya butuh. Biar radiusnya gede juga healernya. Yosh, deki o sagashite yakko.
Lah belum perang. Bentar, ini kita main cuma 12 turn nih ya. Main cuma 12 turn nih. Buat maju ke depannya udah makan berapa turn? Units of Dragon or Dragon to survive the mobility. Proto overlap. Ally enemy ally. When you see chain icon on specialty remove one range, moving a unit there will be active an enclosure. Enclosure enemy armor with chain. Oh, efeknya akurasi dan lain-lain. Berarti kalau misalnya kita jepit musuhnya, pertanyaan gua, abis jalan apakah bisa menyerang? Oh bisa skill. Oke. Mundur. Gak ada niatan nyerang. Kalau nggak nyerang, nggak dia bisa jalan sampai mana sih? Bisa ditembak sama Senta ya? Senta tuh setahu gue tuh satu step bisa nembak dah. Duh, lawannya beginian lagi. Setahu gue. Ini pasti nge-heal. Bukan heal. Holy bread. Tukang heal dia berarti enggak, dia ada dua deh tukang heal nih. Siren. Akurasi 96. Aduh sakit banget. Gua attack dia nggak ada rasanya, cok. Abort. Kalau mau attack Pegasus sih masih bisa ya. Gua nggak ngeliat akurasinya, cok. Sumpah, unicornnya tugas lu ngehil aja. Itu monster keluar lingkaran kuning bakal emangnya nggak apa-apa kalau dulu monsternya jadi lemah banget. Nggak apa-apa kok. Jadi akurasi berapa persen ya? Aduh, pering dong naga gue yang di depan. Ya mundur, kambing. Gue ngincer centaurnya dulu sih, supaya nggak rese. Mau kemana kamu, Centaur? Astaga, pengen tuh. Wah, meninggal. Wah, untung miss. Patok.
Cuk. Sumpah kasihan banget ya, Ebol. Aduh. Aduh. Aduh, hampir meninggal. Wah, konyol. Ya, monsternya kan jadi lemah kalau di area ini. Bentar. Aduh, ini nggak boleh jalan ya dia ya. Mati dong. Mundurin ah. Sakit bro, sakit. Mati lu centaur. Deal moderate damage to single general enemy unit. Akurasinya kurang 8. Akurasinya kurang 8, cok. Coba. Gacha kali. Gacha gak sih? Gacha ah. Meninggal lu. Miss kan? Miss kan? Aduh, centaur nggak bisa kegebuk lagi ya. Sorry. Supportnya keringin dulu kali ya. Nggak boleh hidup nih support-support kayak gini nih. Yang jalan yang mana sih? Oh ini, gue cariin. Nggak kena ya. Nah, heal. Ya setidaknya nggak mampus lah, gua nggak kehilangan, apa namanya? Aduh, gara-gara jalurnya begini ya, nggak bisa kepotong. Enak kritikal. Gurih kritikal. Jangan deh, jalannya nutup semua nih kalau begini nih. Kan ketutup semua jalannya. Makasete. Daikatsuyaku shite miseru kara. Ya ampun, darah penuh lagi. Ini memang butuh digebukin deh nih, guys. Oh, sirene dulu nih, sirene udah mau mati nih. Meninggal tuh si Ren. Gak bisa jalan ke sono lagi. 360. Digebuk dua kali mati gak ya guys ya? Agak deh, ini sakit banget nih Holy Dragon nih. Gua gak berani ke sana. Kalau darahnya dikit-dikit mati. Ya nggak kritikal, nggak asik. Meninggal loh. Gantian gue ludahin. Atok.
Ya, Centaur-nya buang asli. Agak kena-kena Centaur-nya. Aduh, Holy Dragon-nya pindah. Enggak, tapi gua ada healer sih. Au. Aduh, loop ini lumayan juga ya. Ngincer Shirene dulu nih. Masih mati sih Shirene. Berarti di sini udah nggak ada sih. Ya elah. Cok, ini gua kira bisa jalan. Oh, bisa. Apaan 5 200. Kalau dapat heal sih nggak mati ya. Oke, gua fokusin ke golemnya dulu deh ini. Heal, 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 heal. Kagak, ya ampun, kagak nyampe guys. Bisa gua kesini nyampe nggak? Nggak bisa, nggak boleh jalan gua kalau ngeheal. Kesini kali ya. Gua standby nih. Satu 70. Mati. Mas Pet, build up MRS main NPC apa tetap switch? Di switch sih. Emang kenapa tuh? Masuk naik level, bro. Ya kalau begini gue juga berani. Ya kan. 35 nggak jadi omom. Sumpah. Jangan pernah itu dipakai attack lagi. Aduh. Makasete. Daikatsuyaku shi kore ga miko no chikara. Betul-betul. Up. Wah. Skill attack apa lagi kayak begono. Aduh, gak pernah kebagian nyerang nih. Ini orang. Gue pindahin dulu deh. Ketutupan mulu. Wah, serba salah nih mau nyerang emang nih. Ya sih, kalau misalnya nanti ini maju ke bagian aura kuningnya sih. Bisa deh yuk. Critical 32. Critical macam apa, Cok? 32. Krot. Omakase wo.
Aduh. Aduh, mati dong lizardnya. Aduh, mati. Nah, ini udah turn 7 nih. Emang udah mesti ngelawan yang ini nih. Kalau gua gampar darah gua sisa 200. Decrease on AG. Decrease the attack and power on skill. Oke, gua jangan gampar naganya deh. Kalau gua gampar naganya gua rugi. Kalau gua gampar naganya gede banget, cepet lebih. Oh shit. Darah gua sisa 140 kalau gua attack ya. Judulnya doang Acid Fury. Kagak ada poison-poisonnya. Skill. Ini sih. Mati sentanya. Heal. Wah, jangan ngomong meninggal nih. Ah, meninggal kah? Aku matiin satu dulu. Kalau misalnya gua move ke sini, ini kita heal. Rot. Naiknya berapa level? Gede banget. Gak bisa nih. Ya ini kalau gebuk naga, gue meninggal guys. Astaga. Miss gak sih? Ow. Aduh, di heal lagi. Mati lu bocah. Salah lari lu. Kalau misalnya gua skill. Ini bisa mati dari yang belakang nih, yang tengah. 64. Aduh, kenanya yang ono doang ya. Enggak apa-apa deh. Lu gebuk deh tuh. Menang sih guys semestinya.
Masih bisa nge-heal sih gua. Abis ini bisa gua heal. Duh, 81 deg-degan juga ini. Puluh doang, 87 ya sisanya ya. Kayaknya pasukan gua mati lagi nih satu, guys. Sisa 58. Nah, ini depan udah teman semua. Magic heal. Aduh, ini nggak bisa. Oh, mananya habis. Gebuk ini cunguk satu sakit banget lagi, guys. Kritikalnya cuma 67. Ya mendingan gua nggak gebuk dah. Kalau yang kecil-kecil gini. Kabur, kabur. Makasete. Daikatsuyaku shita. Si maju pula. Oh, bagus deh kena vein. Puyeng-puyeng tipis. Skill aqua splash. Mati. I can't see anything. Wah, gila. Ini kayak kadal-kadalan gue menang banyak deh. Dari tadi tuh ngekill mulu loh. Ini ngekill lagi nih. Maksudnya sekali naik level lumayan berasa ya. Mau kemana kamu, Mimi Pri? Hah? Tidak sendirian kamu. Ngapain 7 nggak mati lah ya. Ini kamu. Oh, kita berarti hilang. Wah, kita berarti mati satu, guys. Salah sih tadi sih sebenarnya. Move. Halo, Howard. Homeward. Howard. Nah. Yah, nggak bisa magic lagi. Eh, guys, supaya kalau mananya ada gimana, guys, ya? Middle strike. Matinya ditotok. Lah, kok retreat? Menang. Kemenangan pertama. New. Oh, sisa. Oh, naik kelas. Anjay. Berarti unicornnya bisa naik kelas, guys. Bang, sering quest hoki dapet cawang. Buat apa cawang itu gelas kan nih?
Nah, maksud kalian tuh tadi yang kayak beginian kan disuruh quest ya? Maksud kalian tuh ginian kan yang disuruh quest? Coba kalau misalnya select level sama kelasnya naik, outlooknya ini mempengaruhi apa ya guys ya? Ngerti. Nah, kalau misalnya gue suruh quest, kalau misalnya gue suruh quest, estil kita bakal kosong apa enggak? Iya, mati satu, Mike. Bete bet. Mati yang mana ya tadi ya? Kita evolve nggak pakai apa-apa kah? Tidak ada persyaratan untuk evolve. Kita dapat water boom nama skillnya. You cannot refer to the lower claw. Oke. Quest castle kosong rentan di attack. Berarti kalau misalnya mau quest, ini level berapa ya untuk naik ke sini? Kayaknya level 15 deh kalau dilihat dari darahnya ya. Ke Hydra. Berarti kalau misalnya mau kayak begitu pakainya garis belakang dong. Bener nggak? Kan ini kan, ini depan isi. Kita nggak bisa loncat kan untuk nyerang langsung ke belakang, bener nggak sih? Berarti ini kosong dong. Bisa kita suruh. Ya kita coba, nggak ada yang tahu lah ya. Kita coba aja. Oh iya tuh jadi 000 semuanya. Resist, Killer Bite, Loop Heal, Divine Ray. Kita bisa isi sih yang 40-42. Mas siapa juga ya? Coba kita tengok tempat lain. Ya, yang gak kepake udah di question. Nah, ini garis depan gak ya? Apa bisa di attack ke sini ya? Bentar, kita cek dulu. Kalau masalah summon, tiap castle beda-beda kah summonnya? Summonnya tiap castle kayak beda-beda deh summonnya. Monster di setiap castle beda. Oke, berarti coba gue mau lihat castle yang baru kita dapat. Apakah monsternya beda? Dapat Siren, dapat High Dog, sama dapat Angel. Kalau misalnya kita summon sini, isinya Dragon, Lizardman, Demon. Ada Wyvern, ada Demon. Ini cost-nya 85.
kalau misalnya gue taruh sini pos 85 bisa sih, so ini CP nya rendah-rendah loh yang di sini nih, rup CP nya gue mau summoning wyvern coba ya, satu setidaknya di sini ada yang ngebantuin si ntar, kalau 85 ini masukin healer. Aduh, gua lupa. Kan enggak. Bisa di move gak ya tapi ya? Kayaknya gak bisa di move dah. Mesti ngambil dulu. Gue lupa lagi. Mesti si salah satunya nih. Nah, iya. Si siapa nih namanya? Ratka mesti dipindahin dulu berarti kalau mau ngambil ya. Biar bisa nge-summon, ngambil summonan yang tadi. Isi gigas aja pak ya, gigas power fish darah sih 540 goblin. Iya, knight-nya yang dipindahin kan. Knight-nya dia yang di move ke sana, kita jemput baru kita bawa lagi. Cuma ini kan rentan bocor nih Mike nih. Kalau misalnya gue pindah takutnya diserang. Kayaknya gue nge-summon dulu dah. Takutnya kalau diserang pusing juga. So, di sini levelnya kecil-kecil semua nih. Move pakai knight yang lain. Ya. Bentar, yang tadi kosong ya mana ya? At least ada isi dulu ya, Shopee ya. Ini sih lagi on the way ya. Kosong. Rp10.000, ini Rp7.000. Sisa 48 sama sekitar 60-an ya. Bisa masuk golem sih satu semestinya. Masih bisa masuk golem satu ya. Cobain, nggak ada yang tahu kalau nggak dicobain. Rp45.000 di sini masih bisa satu juga. Ini 57. Biarin dulu deh.
Yang quest kan udah nih. Ini move 1. Masih udah sih. Attack pace. Wah. Ada 6000, guys. Masa? Wah, anjir. Ininya udah jadi in revenant. Ini dari gold bukan sih? Apa A? Gue lupa ada namanya. Kita punya kalau nggak salah. Di sini enak ya, sekarang CP-nya dikasih lihat ya. Kalau misalnya gua attack sini, berarti ini gua bisa diserang sama atas kan ya? Mendingan gua attack ini dulu. Cuma bisa attack 2. Nah, ini gua udah kesini nih. Iya, mumpung pasukannya belum, mumpung satu lagi belum datang kan. Dia nge-move pasukannya satu tapi pasukannya belum datang. Kapan lagi, guys? Nah, tak eo kamu. Nah, gua kalau main gini tuh strategi tuh gua demen ngincer healernya dulu dah. Aduh. Pakai analog tuh. Cok, salah pencet. Sabar. Ini healer. Enggak, ini mage-nya. Zombie, enggak mungkin healer zombie. Healer kah? Bukan. Oh, healernya cuma satu. Dia bisa dragon crit ya. Majuin dulu aja lah. Anjay, piaraan gua yang berwarna 2, bro. Aduh, kebiasaan deh pet kalau jalan tuh kagak kasih celah. Ini bukan game RPG yang bisa dilengkahin, game strategi yang bisa dilengkahin gitu loh. Jadi ketutupan. Kan tambah nutup tuh. Ya, Anda dempetan. Apalagi yang panah-panah nih, udah pasti gue incer yang panah-panah. Yes. Wah, musuhnya nggak ada niat cabut gitu. Kalian nggak takut ngeliat kita lebih rame? Sebelah kanannya ada
sebelah kiri, ambil kanannya kali ya. Dari kanan ah. Selalu berdekatan. Tahan terus. Pindahin ke belakang ya. Ya, karena gue demen. Eh, ada PG. Gimana PG kabarnya? Nggak mungkin nge-tag duluan lah ya. Masih seperti dulu, anjas. Welcome back to YouTube, G. Ya capek deh kalau udah loop heal, berarti udah siap-siap nyerang nih. Aduh, copot. Tuh kan konyol. Baru di ngomong. Lu sih jantan. Gabut dulu pet, nggak paham. Ye, ge, jarang ada yang paham ge main ginian ge. Sayang ini, kamu udah tadi tinggal pakai handphone aku. Gemoy. Eh tadi biru elemennya apa? Ya miss. Udah deh, sumpah. Sin lu. Undead, undead. Waduh. Akurasinya minus nih. Kayaknya salah langkah dah. Oh iya, kesini minus 10%, cok. Berarti... jalannya ini dulu kan nggak bisa. Kalau kesini enak nih nyembur ya, matiin dulu lah. Aduh ya, naik level ini-inian gue lagi ya. Gue berasa lizard man gue kayak nggak guna gitu loh guys. Kalau misalnya gue depan sini udah pasti digebuk dua. Kalau nggak dicoba tidak ada yang tahu. Bentar, suka nggak perhatiin move gue dah. Nggak minus kan?
Tapi kenapa kalau gua gebuk dia minus ya? Alhamdulillah, miss. Duh. Banyak juga, gede juga AOE-nya. Weh, cu. Weh, itu AOE-nya gede juga ya? Mundur anak setan. Bener aja nggak tuh digebukin. Nih ininya dulu deh, undead-nya dulu deh. Padahal gue mau aqua splash, tapi aqua splashnya kejauhan, cok. Ngapa P35 doang? Kalau kuda, kuda damage-nya dikit kuda. Aku rasa turun ya. Kita gacha. Nggak mungkin miss dong. Ngelawak aja sih kalau misi. Sate. Dou ryori shite yarou ka ne? Ini loh. Sekali-sekali. Karakter utamanya yang nge-kill. Jangan curut ya melulu. Wah, ampun Om. Mundur dulu kali ya. Sorry banget nih. Ini dulu deh. Meninggal sih ini kuda. Ya, kudanya kasih serpen yang lainnya. Aduh, gua lupa. Agak ngeliat akurasinya. Main nyerang baik. Heal siapa ya yang sekarat banget? Nggak pakai acara nggak ada heal area lagi. Heal. Oke. Demi menghindari kejadian tidak diinginkan, dia juga gua heal karena darahnya 400. Akurasinya sih naik ya. Gas deh Lizardman doang, guys. Lah kok nggak ada tangkis-tangkisnya? Biasa ada tangkis-tangkisnya Lizardman. Aduh, akurasi turun sih. Trot. Nah, gitu dong defense skill-nya nyala. Jalu heal deh. Terserah. Ah, gue lupa dia punya AOE. Gue lupa dia punya AOE, guys ya. Nanti satu dong. Aduh. Aduh, enak bener. Gue lupa dia punya AOE, guys. Ya buruan deh. Salah nih gue. Ini
kill, take bite, tuh kan turun. Iya cu, rip lizardnya. Ini matiin dulu deh. Kill. Sini ya dulu kali ya. Biar undeadnya gampang pada mati nih. Skill water breath. Ya, lizard man gua kena dong. Aduh. Ya udahlah ya, daripada kena lizardnya. Ya sih udah kehilangan satu lizard sih, guys. Magic kill. Hai hai, suju. Daripada mati ya kan nih. Magic heal. Aduh kagak nyampe yang ke sono. Coba heal. Mati. Kagak nyampe. Ya udah heal dia aja. Takutnya dipanah mati. Ngeheal gak tuh? Undeadnya lagi yang diheal. Dia aja ngegebuk udah nambah darah. Tambah lagi diheal. Meninggal lah kalau begini cara. Aduh, jangan mati dong. Aduh, untung gak mati, cok. Untung gak mati, cok. Wah, lu sih mundur dulu. Nggak bisa. Emang friendly fire. Semestinya sih friendly fire ya. Semestinya. Ya gua jaga-jaga aja sih. Kalau friendly fire pusing juga. Sisa 300 ya darahnya ya. Habis ini yang nyerang siapa nih? Habis ini yang nyerang masih gua. Ini dulu deh, mampusin dulu nih. Bisa 4. Nah, mesti kali ini mati. Mati lu. Kalau skillnya nggak ada tulisan enemy unit, berarti semuanya bisa kena. Oke. Kalau skillnya nggak ada tulisan enemy unit. Tulisan di mananya nih? Sengaja gue jauhin. Memang buat nyembur-nyembur, guys. Payan.
Nah, kalau kayak begini kita coba lah ya. Kena, cok. 126. Kena, cok. 126. Nah. Mati. Sebelum use. Bentar ya, coba ya. Anjay. Kita punya Hide Lizard Man. Heal sini, gue takut mati. Ntar dikejar mati. Sayang banget. Nah, kalau buat dapetin mana dari mana? Oh. Eh, jangan mati dong. Oke, gak mati. Kalau mana poin kita gak bisa ngisi kah? Aduh, udah deh, mending lu diem di sini nih. Aqua Splash sih sakit banget ya. Kalau misalnya gue pakai ini nggak mati, ya berarti gue Aqua Splash aja. Trot. Kapan 7 lagi? Kalau A semuanya berarti gini aja nih, ini maju ngebunuh, sisa 4 gitu darahnya. Tapi kalau dia yang nyerang pasti mati. Heal tuh langsung mati. Gue pengen dia yang ngebunuh sih, guys. Lumayan soalnya dapat XP level ya kan. Gak apa-apa lah, tapi salah langkah. Berarti nggak bisa nambah mana ya? Berarti heal itu terbatas dong. Masa dia nggak meninggoy? Langsung aja skill, nggak usah malu-malu. Sisa satu dong, mesti dibawa kabur gak sih? Anjas, kemenangan kedua. Dapat 200 lumayan. Oh, jadi berserker, jadi kelas baru berserker kah? Umimaru Richards Recollection. Oh, ini yang disuruh quest ya?
Oh, bukan. Ya, Stella. Air dasar, I'm afraid I'm going to a bit longer if mean opportunities. Satu kastil bisa kita sekali nyerang tuh bisa isi berapa, Mike? Nanja kuria atte omotta kedo. Sono tori. Dorui? Tsumari, motomoto sore de kono mireru. Ih, dipecet kotak sekali auto mode-nya ini banget. Apa tuh? Oke, robot. It's like the piece of the large broken sculpture made of metal and also score TV. But before prolong the pain, the product look like the head was way to and out from under the head. The body supported by three gear switches. It's metal puppet. You have to wonder why they broke. Yeah, あくまでも想像だけど。だってこんな構造の人形。どうだかね。他の国でもプーみたいに変わったやつがいてさ。それにしてもこの頭についてる煙突みたいのなんだろう。みたい。Stella doesn't notice the small bomb. I wonder if some kind of lever. Ini lagi di negara yang maju berkembang kah? Dipencet-pencet tombolnya. Stella putus ada been attacked by dark fairy and without hesitation they would drown their sword. Itu bukan udah ada ini. Itu bukan udah dapat ya guys si metal puppet ini. Sebelumnya. Ada setelah kan Umi Marumet. Max 3 knight versus 3 knight. Oke. Steel helm. Oh, kita dapat helm. Sama crimson rod. Ini buat si equipment class. Oh, oke, okay, ada equipment class-nya. A new knight has been. Baal, greeting traveler, to bring you here. That is the natural fine and yeah, big enough all the villas and maybe small. But one day we could go into our nation state. There are the plan anyway. I'm Baal, by the way, and I'm young. Thank you. From here. Namanya introduce begini. Guna nggak guna sih. Dia bukan kayak game story yang lu nanti bakal mesti ngomong sama siapa. Supaya tahu story-nya. I can handle the ability to use monocom. It's handy sometime. Pluto told Baal of the leaders need fellow knight. Interesting about to make it a deal. It's my duty as a leader to keep my people here safe. Oh, Baal ini leader dari. I'm returning to my service. Your leader will ensure the safety of my village. Sounds good? Good? Kalau mau baca aja sih, iya. Gue juga biar tahu aja sih. Oh, Baal ini. Oh, kita dapat ini lagi dong. Troops, Baal. Oke, kita dapat knight baru. Namanya Baal. Factor. Oh.
kita bisa ngubah dia gitu buat jadi thief atau buat jadi barbarian. Butuh intelligent 60. Oke, fighter butuh 55. Paladin, Dark Knight, Swordman, Swordmaster. Oke, okay. Oh, fighter tipenya ngerti gue. Kalau ini barbarian, tadi kita udah punya barbarian deh kalau nggak salah. Fighter sih terlihat keren nih. Jadi paladin, bisa jadi Dark Knight, bisa jadi paladin. Jadi dari fighter itu pilih mau jadi swordman atau knight. Nanti dari swordman ada pilihannya jadi swordmaster. Si thief ini agility or higher. Kita bisa ubah ke ranger terus jadi treasure hunter. Apa sih main jarak jauh? Kalau monk, heavy blow snatch up. Bisa jadi grappler, langsung jadi champion. Emong keren. Mage. Kok tertarik jadi monk ya guys ya? Antara dua sih, kalau nggak monk jadi Dark Knight kelihatannya keren. Ada paladin, ada Dark Knight. Jadi monk lah. Skillnya itu kita bisa lihat skill. Oh, you cannot change class. Oh, gue bisa lihat skillnya. Normal attack deal moderate damage to single. Vacuum deal moderate damage to a single just an enemy. Recovery HP equal. Oh, vacuum uppercut ini ada life steal-nya. Increase your attack for limited number of turn. Deal massive damage a single adjacent enemy unit. Bentar. Berarti nggak pakai mana ya? Gua nggak tahu deh pakai mana apa nggak. Nah, kalau si fighter itu, gua mau lihat fighter. Normal attack, deal major damage a single enemy unit low accuracy, increase your defense. Ini jadi ke knight. Kalau misalnya jadi dark knight-nya, normal attack deal major damage, massive damage to a single enemy low accuracy, deal major damage to all unit with a one hex radius. Ini area nih berarti. Increase your attack and defense for a limited number of turn. Never miss. Increase your defense. Mousepad undev discord. Hah? Kenapa, Bit? Bro, cara main Garry's Mod gimana? Bikin room ya? Cara main Garry's Mod bikin room? Ya, caranya gimana dah? Gue kan udah download map, terus bikin roomnya gimana? Bikin roomnya lu itu start new game. Start new game, pilih nih kan, pilih map. Tunggu, pilih map ya kan? Tadi download roomnya, downloadnya yang apa? Hide and seek. Berarti kalau hide and seek di sebelah kanannya itu, itu limited physicalnya, give weaponnya, allow pif. Tunggu, hide and seek itu berarti tembak-tembakan ya. Ini aja, centangin lagi dah. Limit sama give weapon on spawn. Nah, udah. Itu pilih peer to peer player di atas, yang friend only. Nah. Kalau ya udah. Bisa. Terus
Terus udah lu tinggal start game. Tunggu. Anak-anak joinnya gimana? Anak-anak joinnya tinggal di Steam, klik kanan join ke lu. Kalau enggak lu invite. Gitu. Oke. Okay. Ini amu-amu ini enggak ada ngaruhnya nanti. Enggak ada. Coba start ya. Apa aja beliin aku? Di bantai bro, turnamen kami bro. Keren. Anjay, di bantai. Nah, terus? Lah, lu keluar dulu, keluar. Lu belum download ininya ya? Belum download hide and seek dan lain-lainnya? Baru map doang? Iya. Wah. Downloadnya itu bentar gua lupa bit. Lu bukan download mapnya doang karena lu mesti download gamenya juga. Nah itu dia yang gua cari. Itu gua bingung. Coba klik add-on. Bentar ya guys ya. Add-on terus lu cari. Lu udah tanya Diki belum? Belum. Coba open workshop. Ke Steam dia. Terus game mode ya? Ya game mode. Nah, gua lupa nih namanya game mode-nya apa ya? Coba cari hide and seek. Lu tulis aja gitu, hide. Nah, prop hunt. Itu yang bawah. Nah. Game itu mode. Itu, ya itu coba. Subscribe ya. Subscribe. Nah, nanti udah subscribe, di bawah kanan lu itu bakal nongol close. Balik ke Gmod ya. Airsick pet. Ya ini udah jam 9 nih. Lu relog dah. Nanti di bawahnya ini coba yang games, lu pencet yang games di pojok kanan bawah lu. Nah, di sini nih nanti bukan di sini berarti. Ya udah keluar dulu aja. Takutnya belum ke-download. Airsick AP katanya jadinya main OE gimana? Nah. Itu yang sandbox, lu klik yang sandbox. Oh, ini. Ganti ke propan. Baru di create roomnya, nanti baru masuk ke prop hunt, kayak gitu. Masuk 8. Deh, coba start. Apalah gue pusing ini setengah jam nyariin ini doang. Deh, pilih. Oh, okay. Nah. Udah prop hunt kan nih? Udah. Tinggal nanti lu cari tuh map-map prop hunt, lu pilih prop hunt. Mainnya gitu. Cara mainnya gua lupa, nanti ada cari sama-sama. Cobain aja. Biasanya tuh ngumpet dulu, nanti habis itu baru gantian yang jalan si ini gitu. Si polisi. Gitu. Deh. Thank you bro. Yo. Oke. Airsick atau OE? Agak tahu mana yang benar nih. Ntar nih, gue pilih dulu nih. Ini kayaknya gue jadi Mong aja deh. Gue lebih tertarik jadi Mong. Salah. Jadi Mong yang keren. Walaupun nggak area ya. Kalau Dark Knight tuh area dia. Cuma areanya kecil juga percuma. Ih jelek banget baju Mongnya. Dikatain nih. Cuy jelek banget baju Mongnya. Ya ampun.
Yalah, jadi monge. Kita save dulu, guys. Dah. Oke, guys. Main Brigandine udah sampai sini. Gua mau ganti game dulu. Oke. Gua mau pindah game dulu. Nanti kita streaming baru, kalian bakal dapat notifikasi lagi. Bye bye. Thank you. Sampai ketemu 10-5 menit ke depan. Thank you, Mike.